أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بشير dialah yang menciptakan kamu. Maka di antara kamu ada yang kafir, dan di antaramu ada yang mukmin. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kholakos samawati wal Arzabil haqqi wasawwarukum fa'ah sana suwarukum wa Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Ya lamu ma fi samawati wal ardi wa ya ma tusirruna wa ma tu'linu Wallahu alimum bithati sudur Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi Dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan Dan Allah maha mengetahui segala isi hati. Alam ya tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wa bala amrihim Walahum azabun alim Apakah belum datang kepadamu Hai orang-orang kafir Berita orang-orang kafir terdahulu Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka. Dan mereka memperoleh azab yang pedih. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinati بسرية دوننا وكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan. Lalu mereka berkata, "Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?" Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Zama' Za al-ladin kafaroo al-layyubasul, bala warabi. لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah. بك الله فامنوا بالله ورسوله والنور الذي Allah bima khabir, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya Al Qur'an yang telah kami turunkan dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yawma yajama'ukum liyawmil liyaumil thalika yawmut takhobun. Wa man yu'min billahi wa ملصول كي يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا zalikal Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan dan Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya; itulah keberuntungan yang besar. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِ الْمَشِير وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. ما اصوب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه malo bikulli syai'in 'alim Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah maha mengetahui segala sesuatu wa atiullaha wa atiur rasul fa in fa innama balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul-Nya. Jika kamu berpaling sesungguhnya kewajiban rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Allahu la ilaha illahu wa ala Llahu fal yatawakkalil mu'minun. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum واولادكم عدوا لكم فاخذروهم وان تعفوا وتسفخوا وتغفروا فان الله Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna ma'am walukum wa awladukum fitnah Ajrun Sesungguhnya, hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق سخنف sihi fa ulai kaumul maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatkan dakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Alimul Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.